Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Makanya kamu jadi orang jangan cupet pikirannya. Tapi Pak D, tapi saya seserik-seriknya ini. Sebenarnya kalau kamu itu serik, kamu sakit hati, Pak D itu juga loro atine. Wong kamu itu muridku, ya keponakanku, Ji. Lah terus gimana ini, Pak D? Untuk menyikapi masalahku ini, Pak D. Masalahnya orang satu ini yang jadi gara-garanya, Pak D. Yang sekarang jadi kepala sekolah, yang sekarang ini menjadi kiainya di desa sana. Betul sekali itu, Pak D. Mereka harus diberi pelajaran. Betul, Pak D. Memang itulah yang aku harapkan. Bentar. Sini kamu deh. Iya Pak D. Ini bukan akik sembarangan. Ini yang namanya Poncowar. Pinjamkan kamu. Nih, mulai besok kamu harus puasa 3 hari. Dan Pak D puasa juga 3 hari, tapi mutih Pak D itu. Besok Jumat Kliwon, tidak harus malam. Pas kita selesai puasa 3 hari, kita suan nang Mbah Kasan. Tapi ingat, mandi yang bersih. Setelah itu jangan lupa bawa mori. Dan ingat, ake ini harus dibawa. Ake ini dibawa dan dibuntal atau dibungkus mori itu. Ya, iya Pak D. Saya akan laksanakan apa perintah Pak D. Mas, ini Mas, tinggal Mas. Ini Mari, mari, mari.
ini yang namanya makom infrastruktur itu begini. Makom ini sangat luar biasa. Mana ada bupati kedua juga di sini. Makam-makam di sini. Buat apapun di sini buat makam yang luar biasa. Kamu di sana. Menghadap sini ya. Menghadap sini. Kamu sini. Kamu sini. Kamu sini. Disinilah tempatnya. Sudah disiapkan. Sudah, Pak D. Tapi ini bagaimana yang dibilang Pak D, warnanya sudah saya ganti jadi warna hitam. Blo, kamu yang sini, aku yang ke sana. Kakek yang aku berikan, letakkan di situ. Iya. Sudah. Semuanya konsentrasi. Ada apa Mbak Joyo manggil saya? Man, sampaikan apa maksudmu pada Mbak Hasan. Mbak, saya minta tolong Mbak. Minta tolong apa? Saat ini saya lagi dizolimi Mbak. Seorang kepala sekolah Mbak. Joyo, utumu ambilkan krikil. Joyo. Baik, Mbak. Ini Mbak. Letakkan krikil di sini. Ya Mbak.
ini harus dibungkus oleh putuku sendiri. Man, tandang. Man, itu dipendam di sekolahan yang kamu maksud. Maksudnya ini dikubur, Pak De? Tapi syaratnya hati-hati jangan dilihat orang. Oke, kalau begitu, Pak De.